nanti bisa mengobati bertemu karuku isin tak tersenai kangen seneng hati saiki wes mari ketemu kuikan dolae hati. Mas Pradana, yes, ini siang Mas Gun. Iya, ini untuk persiapan acara DBK ini gimana Mas? Udah persiapan sampai mana? Okay, alhamdulillah kemarin saya juga terpilih sebagai salah satu untuk mengisi acara di Gelora Bung Karno nanti tanggal 13-14 November. Iya. Ya insya Allah semoga acaranya lancar. Untuk persiapan sendiri kemarin terakhir saya cuma meeting sama EO sama promotor dan artis-artis lain di Hotel Ramada Solo. Waktu itu ya baru sekedar untuk wacana untuk mengisi. Jadi untuk schedule terus saya nanti membawakan lagu apa itu belum ada. Cuman kalau untuk persiapan ya yang penting setiap hari nyanyi gitu aja kalau saya. Gitu. Jadi untuk okay. Lagunya apa gitu belum tahu kan? Belum. Mungkin itu nanti satu bulan mungkin ya, kan masih November. Sedangkan ini artis-artis lain juga masih sebagian belum diekspos juga. Termasuk saya kan belum diekspos tapi sudah jelas nanti ke GBK langsung kemarin sama Pak Eka. Seperti itu. Mau kesana nanti sama siapa? Kalau itu saya belum tahu, mungkin nanti ya bareng sama rombongan dari Denan Madiun kayak Mas Juan juga seperti itu. Ya tinggal ngikuti prosedurnya saja itu. Ya kalau saya sendiri persiapan alhamdulillah kemarin itu saya baru merilis single terbaru saya judulnya Gandolane Ngati. Langsung aja lihat di channel saya pribadi di akun YouTube Pradana Ginanjar. Di subscribe, like, jangan lupa juga nanti Gandolane Ngati Yes You lagunya. Terus nanti habis ini saya menyanyikan lagu-lagu dari Mas Nugling juga, Mas Nugling, Lelakon Tresno. Terus minggu depan ini juga mau rekaman di studio Mekar Asri, Mas Titret, lagu Kangening Ati. Sama yang kedua lagu ciptaan saya sendiri, judulnya Tanteni Tekamu. Itu nanti, ya itu persiapan ke GBK ya cuma itu karena memang belum ada pemberitahuan lebih lanjut seperti itu ya. Nanti kalau sudah ditentukan lagu-lagunya ini, schedule-nya sudah keluar insya Allah nanti juga pasti ya dipersiapkan seperti itu Mas Gun. Terus sedikit aja Mas nih, cerita untuk Mas Pradana nih, sepengetahuannya Mas Pradana itu Om Didi Kempot itu gimana Mas? Dan Didi Kempot itu bagi saya nomor satu sebagai bapak ya. Sangat rendah hati, sangat mengayomi ya sebagai bapak. Karena ya memang kalau sama saya itu sudah akrab banget ya, seperti kayak bapak saya. Yang kedua sebagai panutan ya, dari apa yang beliau lakukan, apa yang beliau sampaikan, semuanya itu bisa menjadi motivasi untuk khususnya para sobat Ambiar dan Kempoter semuanya, yang nilainya itu bisa kita amalkan ya. Kalau sudah beliau nggak ada seperti ini kan banyak nilai-nilai yang beliau sampaikan itu ternyata bener gitu loh. Terus dan yang paling penting dan Didi Kempot bagi saya itu ya karya-karyanya itu loh Mas. Tidak semua orang bisa menciptakan lagu di atas 700 lagu loh. Itu kalau nggak orang di atas rata-rata nggak mungkin. Jadi beliau itu luar biasa. Dulu di tahun era-era 2000-an tuh saya juga sering nyanyi lagu Nandane. Saya nyanyi lagu Nandane itu waktu itu masih TK, kalau nggak salah TK nol kecil tuh saya udah nyanyi Sekonyong Koder. Teman-teman saya tuh nyanyi Bebek Atus Kali, saya nyanyinya sudah Sekonyong Koder. Jadi memang dari hati saya tuh dari dulu suka sama lagu-lagu Nandane di Kempot. Bahkan kemarin nikah tuh Nandane juga rawuh ngisi acara bareng Lare Jawi. Pokoknya ya saya sebagai penerus juga ya, salah satu penerus sangat mencintai lagu-lagu Jawa. Tentunya ya kita sama-sama nguri-nguri lagu-lagunya Dhani gitu aja. Kemarin Bu Hajah juga pesan seperti itu. Ya monggo lagu-lagunya Bapak diuri-uri bareng-bareng seperti itu Mas Gun. Terus nih
kok bisa kenal sama almarhum tuh pertama kalinya di mana sih? Jadi gini, dulu saya itu latar belakang saya mahasiswa seni musik di salah satu Universitas Yogyakarta. Saya cerita sama teman-teman, meskipun kita kuliahnya itu musik-musik klasik, meskipun kita itu kuliahnya musik-musik seriosa, tapi dari hati saya itu seneng banget sama lagu-lagu dari Mas Didi Kempot. Saat itu saya ngomong ke teman-teman gini, lah pokoknya seneng gini sopo aku njaluk tulung, sing iso nemokne aku karo Mas Didi Kempot ki sopo. Akhirnya saya dikenalkan sama Pak Digempil. Nah, anaknya Pak Digempil itu sekolah di STSI Solo. SMKI Solo. Nah itu saya dikenalkan sama Mbak Ganes. Akhirnya saya ketemu sama Dani 2013. Terus saya waktu itu minta nomornya Dani dan saya minta nomornya Pareng Nomboten saya gitu. Ternyata dikasih mas, dikasih. Terus saya juga ngasih nomornya, nomor saya ke Dani, saling nyimpen gitu. Terus satu saat setelah acara ketemuan hari itu ada acara di Ponorogo kalau nggak salah. Kok di Ponorogo? Di Madiun, di Melilir perbatasan tuh. Ada sepanduk sang maestro Didi Kempot mengisi campur sari di sini. Saya waktu itu, nah ini ada Pak Digempil juga ya. Dikenalkan pertama ya sama Pak Digempil ini ya. Ketemuan di alun-alun. Belakang alun-alun Pak Di ya waktu itu ya. 2013 dikenalkan Pak Digempil di apa studio gitu. Terus saya ada sepanduk itu saya telepon. Berani enggak gitu. Akhirnya saya berani enggak berani ya tetap saya telepon. Saya bilang aja Mas mungkin Mbok Menawi penjenengan benar repot, Mbok kula diajak nyanyi. Padahal itu Dani belum tahu suara saya loh, belum tahu. Cuma waktu itu ya kok gampang gue anu tak usaha nih gitu. Ternyata waktu nyanyi Cidro, kan saya waktu itu 2013 bilang saya paling senang tuh lagunya Cidro saya gitu. Waktu Dani nyanyi Cidro itu tiba-tiba tuh manggil saya dari panggung. Ya saya di sini punya saudara, sekolahnya di Solo, saya di sekolah dikira temennya Mbak Ganes. Padahal saya kuliahnya di Jogja, Andani bilang, kuliahnya di Solo. Monggo, ayo Pradana Diki, nyanyi Cidro. Langsung, wes, langsung lari saya, nyanyi Cidro. Dari situ Andani tahu suara saya, terus diajak nyanyi, terus sampai Andani sebelum ambiar itu di rumah saya acara nikahan itu sampai Dani datang. Jadi setiap Dani itu tampil ngisi lagu gitu ya. Kalau lihat saya di bawah joget itu pasti tarik mas. Ada satu kejadian tuh kemarin waktu di Ngawi, ada Bupati, ada Pak Menteri, ada Dan Ramil, ada Kapolres. Itu saya pakai kaos biasa, pakai celana training, joget, pakai sandal jepit, ditarik sama Dani. Bayangkan. Ya itu betapa besarnya hati Dani coba. Saya juga ya wes yang penting kan nyanyi saya gitu aja. Okay. Ya untuk selanjutnya ya saya pokoknya mohon doanya lah semoga bisa meneruskan cita-cita sang maestro mengembangkan musik-musik Jawa, lagu-lagu tradisional. Dan saya sangat bangga sekali sekarang lagu-lagu tradisional itu diterima mulai kalangan A sampai Z, semua suka lagu-lagu Jawa. Yang dulu itu orang Jawa lagu-lagu Jawa itu waktu era-era 90-an kan orang lihat Jawa itu risih gitu loh mas. Sekarang kan bener perjuangan ya semua kalangan. Jadi merasakan saya itu bangga seperti itu. Terus ini terakhir mas ya. Untuk pesan-pesannya mas buat sobat ambiar mungkin. Ya pesan saya pokoknya jangan sampai lelah untuk memperjuangkan musik-musik tradisional. Karena apa? Dengan lagu Jawa diterima di masyarakat, otomatis orang Jawa semuanya bisa makan mas. Intinya itu orang Jawa mulai dari arranger, mulai dari pencipta lagu Jawa, mulai dari penyanyi Jawa, semua itu bisa dapat penghasilan seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu nguri-nguri karya yang Dani. Terus misalkan pokoknya tetap semangat menjunjung lagu-lagu tradisional seperti itu. Jangan sampai kalah sama yang di luar negeri. Itu aja pesan saya. Terus tadi untuk akun YouTube-nya apa? Akun YouTube-nya Pradana Ginanjar. Oke, Pradana. Ya. Nanti bisa dilihat di deskripsi ya. Ya, di sini ya. Oke, mantap. Makasih mas ya. Siap. Sama-sama.